Pagi tadi berunjuk rasa terkait 4 tahun kepemimpinan Bupati Sidoarjo. Aksi mahasiswa berakhir bentrok dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di depan kantor Bupati. Dalam aksi bentrok tersebut, 4 mahasiswa terluka akibat bentrokan itu. Beginilah aksi bentrok mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di depan kantor Pemkab Sidoarjo dengan petugas Polisi Pamong Praja Pemkab Sidoarjo. Dilaporkan reporter JTV Mujanto Primadi, dalam aksi bentrok mahasiswa dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, 4 mahasiswa terluka dalam bentrokan tersebut dan 4 mahasiswa lainnya diamankan petugas. Para mahasiswa ini berunjuk rasa terkait 4 tahun kepemimpinan Bupati Saifulillah. Video.